ngakak. Berikut ini adalah cerita lucu Nick Wiper saat di Bandung. Baik asal Belanda milik Persib Bandung, Nick Wiper memilih untuk tidak menggunakan supir pribadi ketika pergi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Bahkan, tak jarang Nick menggunakan sepeda motor jenis matic ketika pergi dari kediamannya untuk berlatih di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sebagai pengendara pemilik nomor punggung 3 ini pernah merasakan ditilang oleh polisi. Bukan hanya sekali, Nick pernah ditilang oleh polisi sampai 3 kali. Pernah ditilang sama polisi 3 kali. Polisi menghentikan saya karena saya WNA. Kemudian saya memperlihatkan SIM internasional dan polisi melepas saya karena tahu saya pemain Persib. Ujar Nick ketika dihubungi pada Selasa 6 Oktober 2020. Selama di Bandung kurang lebih 1 tahun, Nick lebih senang menggunakan sepeda motor dibandingkan dengan menggunakan mobil. Menurutnya, jalanan kota Bandung termasuk yang sangat padat sehingga menggunakan sepeda motor akan lebih efisien ketimbang menggunakan mobil. Saya sudah tahu jalan kota Bandung tanpa perlu map, ucapnya. Aktivitas unik lainnya dari mantan pemain NDO Din Hak ini adalah ketika dia berbelanja di supermarket. Saya sering ke supermarket, nyimpan belanjaan di depan. Sudah kayak orang Bandung kan? Katanya.